Tapi saya masih bertahan. Walaupun banyak kali saya dipujuk, dirayu untuk bersama, tetapi perjuangan saya itu tetap menguruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton setia demisabah.com yang di YouTube, yang di TikTok dan di Facebook. Sekarang saya bersama dengan YB Dr. Daud. Assalamualaykum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau tengok simple saja YB, santai-santai. Relax. Siapa nak kenal YB? Adun Bongawan dan pernah bertanding Parlimen Kimanis, YB. Melawan sekarang timbalan menteri luar kan. Jadi YB, 11 dalam 10 atau 11 adun warisan telah melompat ke gabungan GRS. Jadi YB, ada tinggal berapa YB? Sekarang ni adun kita ada tinggal 14. Dulu ada dengar YB dalam 24. Ya, pertama tu kalau saya tahu 23-24 lah. Siapa pun 23-24 lah. Sekarang tinggal? Sekarang tinggal 14. Okay YB, soalan saya YB. Mengapa YB masih setia dengan warisan? Sedangkan, ialah tawaran-tawaran dari segi pangkat, dari segi kewangan mungkin. Kenapa YB boleh masih setia lagi? Sebenarnya, apa ni salah satu. Pertama itu, kita tahu bahawa warisan wujud adalah disebabkan oleh beberapa faktor lah. Pertama itu untuk memperjuangkan hak Sabah. Betul. Itu yang kita pegang sehingga hari inilah. Kenapa apa ni warisan wujud? Okey, yang kedua tu apa ni, kita kena lihatlah. Apa ni, apabila kita diberi peluang untuk bertanding dalam pilihan raya pada 2018 dan pada masa itu kita di pembangkang yang walaupun pada awalnya saya adalah ahli jawatan kuasa UMNO bahagian dan pernah juga jadi ketua penerangan Parlimen Kimanis. Tapi kita melihat di situ atas perjuangan itulah kenapa apa ni kita masih bertahan, kerana itulah yang katakan awal tadi adalah perjuangan itu. Kerana warisan ini dia berjuang untuk rakyat, bukan berjuang untuk pribadi, bukan berjuang untuk wakil rakyat itu, tapi untuk rakyat. Ini yang kita kena lihatlah. Yang kedua itu, apabila kita dipilih sebagai calon, kita kena berfikir awal. Sebelum kita mau jadi calon, kita kena fikir awal. Pertama itu, kita kena fikir kalau kita kalah dalam pemilihan itu, apa yang kita kena buat. Yang kedua itu, kalau kita menang, apa yang kita perlu buat. Itu yang penting. Bagi saya sebenarnya, apabila saya dipilih sebagai calon warisan pada 2018, itulah yang saya fikirkan. Kerana perjuangan saya adalah untuk rakyat, bukan individu. Sebab itu apabila pergolakan berlaku pada 2020 dan banyak wakil-wakil rakyat kita apa dia melompat parti kerana ditawarkan dan sebagainya lah. Tapi saya masih bertahan. Walaupun banyak kali saya dipujuk, dirayu untuk bersama, tetapi perjuangan saya itu tetap dengan warisan.